pas banget posisi nyonya. Pak sopir, buruan tarik jam saya. Bentar, saya siapin kamera. Hah? Buat apa? Ih, kok direkam? Aku pulang. Loh, kok istriku jalannya begitu? Suamiku udah pulang. Kenapa sopirku? Kok kakinya lemes gitu? Udah seminggu ini istriku murung dan gak mau makan. Waktunya aku tes pakai remote ajaib. Dengan remote ini siapapun akan berkata jujur. Sayang, kamu selingkuh ya sama sopir kita? Hah? Aku gak mungkin selingkuh sama dia. Alhamdulillah, dugaanku salah. Sayang, sayang, kamu mual-mual. Udah 3 hari belakangan loh kamu muntah terus. Justru harusnya kamu seneng mas. Mungkin aja aku hamil. Hamil? Ada satu hal yang belum aku kasih tahu ke istriku. Menurut hasil pemeriksaan, Pak Sakti mengalami kemandulan. Sayang, aku belum pernah bilang. Sebenarnya, aku mandul. Jadi, siapa yang hamilin kamu? Pak Sopir. Apa? Kamu bilang kamu gak selingkuh? Aku emang gak selingkuh, mas. Awalnya, aku mau ngambil cincin yang jatuh ke kolong ranjang. Pas tanganku nyangkut, Pak Sopir malah lakuin tindakan gak senonoh sambil direkam. Apa? Gak aku duga pelakunya orang yang bertahun-tahun aku percaya. Tuan, ayo kita ke kantor. Tuan, tumben kok tuan yang nyetir. Tapi kan saya. Gak apa-apa sekali-sekali. Dia gak tahu kalau aku tahu soal perbuatannya. Sekarang aku bakal anterin dia langsung ke kantor polisi. Korban seperti istriku harus segera dapat keadilan.